Bencana Alam Nusa Tenggara Timur, saya secara pribadi dan keluarga besar Pomor dan Papua Barat kami ucapkan terima kasih banyak pada hari ini yang telah Bapak Gubernur meluangkan waktu dan untuk menggalangkan dana semua ASN yang terlibat dalamnya. Tentu kepedulian itu saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur bersama masyarakat maupun ASN ada di lingkungan Pemda Papua Barat. Oleh sebab itu, menurut saya sebagai Ketua Ikatan, bencana di Nusa Tenggara Timur itu adalah bencana alam kita, untuk kita semua Indonesia yang semua berduka, bukan hanya NTT tapi semua negara apa semua Indonesia berduka. Maka oleh sebab itu saya sekali lagi sebagai Ketua Ikatan ucapan terima kasih banyak kepada pemerintah Papua Barat maupun Kabupaten Manokwari yang telah memberikan sumbangsih kepada kami selama kurang lebih 2 minggu ini, maupun ini masyarakat ke posko kami untuk menyumbangkan pakaian layak pakai dengan dana yang untuk kami terima di posko kami. Dan puji Tuhan, dana yang kami sudah kumpulkan selama kurang lebih 2 minggu sudah mendekati 300 sekian, dan ya, dan juga pakaian layak pakai kami sudah kirim satu kontainer. Nanti tanggal 24, 26 baru bisa tiba ke Nusa Tenggara Timur. Dan kami juga tim relawan ada 7 orang dari Papua Barat, tim Flumora, untuk juga ke perangkat ke Kupang nanti hari Sabtu bersama dengan keluarga besar dari Kabupaten Sorong maupun Kota Sorong. Kepala-kepala suku juga ikut ke sana untuk kita memberikan sumbangsih masyarakat kami dari Nusa Tenggara Timur. Ada dari Bintuni juga, itu dari Kabupaten Bintuni maupun Sorong Selatan dan juga masyarakat Adi Manokwari. Tapi secara keseluruhan Iya, semua Papua Barat. Di luar apa namanya Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Dan ya.